Emang kamu bisa ngeliat? Una, semuanya, saya harus kembali ke markas untuk menjalankan tugas selanjutnya. Pak Wibowo, selamat atas kembalinya ke rumah. Dan bahagia selalu sama keluarga. Iya, Ki. Terima kasih banyak ya. Hati-hati. Saya pamit ya. Dadah, Meki. Dadah, Safa. Nanti kita main lagi ya. Hati-hati ya, Ki. Makasih ya, Ki. Iya, Nun. Dadah, Vera. Papa, Safa udah nazar sama Allah. Kalau Papa bebas, Safa mau puasa. Oh ya? Masya Allah, Safa. Opa bangga banget loh sama cucu Opa. Terima kasih banyak ya, sayang ya. Kamu udah mau menazar buat Opa. Iya, Opa. Hebat anak mama. Kalau gitu, karena ini udah malam, sekarang kita bobo. Nanti mau bangunin sahur, ya? Ya, bobo sana. Nggak mau. Safa, biar nanti Safa sahurnya nggak kesiangan, Safa tidur aja sama Tante Vera. Ya. Tuh. Ya udah, Safa mau bobo dulu deh. Ya udah, sayang. Oke, mama susul ya. Ya. Ada. Nah, jangan lupa cuci tangan ya, sayang ya. Nuna, karena happy, Nuna mau tengah-tengah mama sama papa. Boleh dong. Saya masih benar-benar gak nyangka nih, kalau Andrew bertindak sejauh itu. Ini kan jadi Vika yang menjadi korban ketamakan Andrew. Saya benar-benar malu sama kalian. Saya malu sama keponakan sendiri yang berani bertindak sejauh itu. Terus Andrew gimana? Pihak kepolisian bilang saat ini Andrew menjadi buronan, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Frey. Frey. Tante. Duduk, Frey. Makasih, Tante. Om. Ya. Aku turut bahagia atas bebasnya Om. Tapi aku minta maaf banget, Om, sekali lagi. Karena kejahatan Kak Andrew, situasinya jadi kayak gini. Aku juga minta maaf sama Nuna dan Tante Meta. Kamu itu gak perlu minta maaf. Ini murni semua kesalahan Andrew. Tapi Om minta tolong sama kamu ya. Tolong kamu cari Andrew sampai ketemu. Om akan memenjarakan dia. Iya, pasti aku bantu. Alhamdulillah, Tante bersyukur banget. Karena sekarang Om kamu sudah bebas dan bisa kumpul lagi sama keluarga. Iya, Alhamdulillah. Saya juga senang sih bisa kumpul lagi sama kalian. Tapi tetap aja masih ada masalah yang lain. Gimana, Nun? Kamu udah tahu kabar Bas di mana sekarang? Belum, Pak. Sampai sekarang, semua teman-teman Bas belum ada yang bisa nemuin keberadaan Bas, Pak. Ada kemungkinan Bas diculik oleh seseorang atau kelompok tertentu. Dan sampai saat ini, kami belum berhasil melacak keberadaan Bas. Ya Allah, kalau memang benar Bas diculik, semoga dia bisa menyelamatkan diri. Amin, Tante. Semoga dimanapun Bas berada, dia bisa segera kembali lagi. Amin, Frey. Aku cuma berharap dimanapun Bas berada, Bas tetap dilindungi oleh Allah. Amin. Udah. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Kita doain aja yang terbaik. Iya, Ma. Aku berusaha aku nyingkirin pikiran-pikiran buruk aku tentang Bas. Apa yang dibilang mama kamu itu benar. Insya Allah ya, Baskara dimanapun berada, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu gak perlu khawatir.
Luna, kamu yang sabar ya. Aku yakin posisi ini pasti berat banget untuk kamu. Makasih banyak ya, Frey. Mau kabur kemana, Dipta? Hah? Emang kamu bisa ngeliat? Bangun. Ayo bangun. Ayo. Coba kabur, Dipta. Coba kabur. Ayo kabur, Dipta. Kabur. Apa kamu lupa? Kalau di tubuh kamu itu masih ada chip, Dipta. Seret. Oke. Ya, bangun. Ya, masuk. Permisi, Dan. Egi. Lapor, Dan. Ya. Saya sudah berhasil membantu Luna membebaskan Pak Wibowo keluar dari penjara. Dan ini semua berkat Luna. Karena Luna berhasil menemukan HP Vika dan juga botol yang berisi racun. Alhamdulillah. Kerja bagus, Ki. Dan saya senang mendengar Pak Wibowo bebas dari segala tuntutan. Saya juga ikut senang, Dan. Oh ya, Komandan. Bagaimana dengan pertemuan Komandan dengan Baron? Saya sudah bertemu dengan Baron. Dan saya juga sudah minta dia untuk bicara dan menjadi saksi supaya bisa menjelaskan Gani ke dalam penjara. Tapi sayangnya, dia tidak bersedia. Kenapa Baron bertindak seperti itu, Nang? Bukannya Baron sudah tahu kalau Gani yang menjebak dia? Iya, Baron mengetahui semua itu. Oh, apa ini semacam kode etik mafia? Untuk tidak menjadi cepu bagi mafia yang lainnya. Saya rasa tidak begitu, Ki. Tapi dugaan saya, Baron akan melakukan balas dendam kepada Gani. Tapi yang jelas, Gani pasti akan masuk ke dalam penjara dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan dia. Dan saya nggak akan pernah menyerah untuk mencari bukti-bukti agar bisa membebaskan Gani ke dalam penjara.